Polda, dari Pak Kapolsek. Selanjutnya juga ini Pak Danpos Ramil juga melaporkan, makanya kami datang sini. Sejauh ini kami tadi saya sudah hubungi dari lingkungan hidup ya, lingkungan hidup sama termasuk saya sekarang hubungi BPBD juga gitu. Dan tadi kita udah panggil dari PT Kalila yang punya pipa gas di sini bahwa memang ada kandungan gas di dalam ini, karena mereka kan tadi rencananya mau bikin sumur bor. Dan begitu sumur bor mencapai kedalaman tertentu muncullah gas ini. Yang ini tadi semakin kuat nih. 119 meter ketemu gas gitu. Dan kalau dari pukul 2 tadi ini semakin lama semakin membesar gitu. Jam berapa mulai ditemukan gas itu? Jam 2. Jam 2 siang tadi. Iya. Sampai sekarang. Sekarang ini kondisinya makin kuat. Makin kuat. Tapi dari PT Kalila tadi mereka bilang apa tadi Pak Ferry ya, nanti akan hilang habis sendiri kan. Mudah-mudahan habis sendiri, tapi kita mesti safety juga. Makanya anak-anak pondok kan sudah diungsikan. Mereka ini kan pondok apa namanya, pondok kedua lah istilahnya. Pusatnya ada di Kubang. Ini tengok ini udah turun ya. Ini yang keluarnya apa ini Bu? Pasir atau apa? Dia material Pak, kadang-kadang pasir halus, kadang-kadang kerikil-kerikil kecil. Kadang lumpur, yang jelas yang pasti lumpur. Dia mengandung lumpur. Makanya itu jadi hitam semua kan? Tapi jelas pun awalnya pengen apa ya, sumur bor ya? Iya, mau bikin sumur bor di kedalaman 119 ketemulah gas gitu. Nembak dia ke atasnya sampai sekarang kan. Makanya itu mesinnya nggak sempat terselamatkan itu. Mesinnya kan masih di sana semua tuh. Ini berbahaya kan gas ini, terhadap ini ya? Ya takutnya kalau nanti membesar kan berbahaya juga gitu kan. Karena memang di sini kan ada perusahaan gas juga kan, makanya memang berarti apa namanya ada gas gitu. Makanya kita anak-anak cepat diungsikan, karena banyak kan di sini pesantren. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.